Soalan tak ingat surat dari mana dah. Cuma ambil maksud daripada soalan dulu tu. Dia meminta urai mengenai dengan pesako. Sebab tak silap dia tulis gitu. Pesako patut dia wong lip. Dia likung mari tu. Angin. Itu je. Sebab apa tu dia boleh tumbuh pertanyaan macam tu tu. Jadi kalau kita tengok di tempat kita ni sekarang umumnya. Nah, banyak lahir perkara-perkara luar biasa di akhir-akhir zaman ni. Nah, perkara luar biasa. Fit poketik dia panggil tak. Kalau sakit, sakit luar biasa. Tu dia. Jadi ibarat kata, bolehlah kita nampak ibarat dengan katanya, gepo maknawi. Zilzal. Sebagai anambil dengan jalan isyarat daripada firman Allah Ta'ala, iza zulzilatil ardu zilzalaha zilzal zalzalah kegegalan gegal gepo apa gepo kalau bumi berkocok rumah berkocok dia panggil kegegalan bumi gepo bumi bumi berkocok nah siapa ne herektor gerakkan dia tu kuat herektor tu mari daripada arak harakah tu lah. Betul-betul herektor. Nah herektor. Oh tu kuat. 7-8 tu lagi berat. Nah gerak dia tu. Siapa rutuh bangunan dah dia gerak kuat tu rutuh bangunan. Nanti dia panggil. Apabila digeporkan bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha gepor. Sungguh-sungguh gepor. Wa akhrajatil ardu asqalaha bila bumi berkocok bila dia kocok-kocok hak atas pada dia runtuh bukit-bukit pun runtuh tembok pecah patu hak dalam perut dia terbit wa akhrajatil ardu dan mengeluar oleh bumi ni isnad majak dia panggil wal hatu ha yang mengeluar ah ha. Ha, ni isnad majak isnad pada sabak dia kata mengeluar oleh bumi itu apa dia asqalaha mari aja dak tanggung le perut dia bila dia berkocok bergepo hok ni rutuh dah tertubik dalam dalia ni ngah pekakah mah ngah kapo tubik dalam biji tak biji tubik tak ada kena bergali dah wa akhrajatil ardu asqalaha bila begitu manusia hok yang tak manusia pergi tengok wa qala al insan lalu dan berkata oleh manusia malaha poh eh? Apa jadi apa itu apa ni? Gegel gepo. Muka pelat tak biasa dah. Tengoklah lah ni. Kata api situ. Macam-macam lah ni. Tak? Gali-gali-gali. Atau mumah. Gali-gali. Atau ular. Duduk kat mana tu? Kata pelat-pelat. Hak tu hak dia panggil. Gepoan zahiriah. Jangan sepuluh tsunami mula lah. Pum tak bersuka. Nyatari air seru. Suka lagi duduk kutik ikan. Nah, hak berlaku di Phuket mula lah. Seru je tarik. Oh, kan masuk. Oh, ay, bakal mari tengok. Pung, lipat semula. Tak ada nak lari lah. Tenai mari semula. Dah, itu kan? Sebab apa dia gepor. Dia gepor di bawah. Pang, ay, buka. Pang, itu ay, seru lah. Seru tu. Oh, ni tarik serang hari lah. Lepas tu, bila dia kapit, pung semula tu kok. Pung, tu lah. Itu hak zahir. Angin ribut. Lepas tu juga banjir luar biasa. Tak pernah lagi dalam seumur hidup berlaku. Lepas kita baru ni. Covid ke main seluruh. Nah. Dulu ada cerita. Kita tak ada. Zaman tak ada lagi. Cerita menyakit orang baik. Wabak. Nah. Kenuh ni. Mati dunia. Mati pasal tu. Nah. Tu. Mari 100 tahun. Temu sekali. Nah. Tu apa yang gepaan bom itu zahir. Boleh tak tengok dengan mata berlaku. Lepas tu duk jadi patah ni gepo maknawi sah lagi. Nah gepo maknawi lagu mana? Oh ni duk jadi duk molak-molak jadi pening duk molak-molak jadi hanyut duk molak-molak kan pasal nak suka-suka pasal nak teriak-teriak. Berkecek pula ikut sing apa kayu berkecek dengan kami berkecek siap. Lepas orang kata jadi pasal mana nak tu mak waqala al insan malah duk jadi pasal mana? Ogi rumah perasaan cik tak ada potok molak. Pening bih. Tu apa yang gepa maknawi ni. Apa tu? Bila kia pergi ke mari, nah. Sebab tu lah. Hak mana duk mari tu. Jauh puluh tahun mari dah. Lagu ni. Bukan dalam ni saja. Duk mari.
Apabila mari tu, ingat taruh nah, nak pesan selalu. Sebab setengah pada setengah tu kadang-kadang duk silap pahal lagi. Ha, nak mari, nak mari. Ini kita ni pasal duduk pergi jalan ni pagi petang malam, pagi petang malam. Lepas tu dia duduk mari ni apa tu? Dia mari, kita mari terima tu sebagai nak hurai pahal. Bukan mari perubat. Kalau nak perubat, kena cari bomo. Modu kami. Bomo macam-macam bomo. Hak pasal hospital lah. Dui cepat hak kepala lah. Hak belah macam-macam alat canggih. Gih, dipuas hati. Ha, sutrik tempat pelat tu nak tempat pit pokati. Yang kita nak tidur tak boleh, nak makan tak boleh, nak gantung tak boleh. Datang gipatnya jawab tak ada penyakit. Bahasa gana kita akan sakit. Lepas setengah pada setengah mari cerita. Jagi siapa kat untihaknya ini. Siapa sana tak ada penyakit. Siapa yang mari berasa nak marah yang memang tak ada penyakit. Kita akan sakit dia tu. Eh. Gini, cik molek ha. Ha, jadi nak mulih ni terubik lagu tu. Cik molek. Lah, tahu tu. Cik tak ada penyakit. Gini, gini, nak minta duduk les malam ni. Supaya nak cik lagi lagi. Bama kata unek-unek, orang tak ada penyakit, tak boleh duduk. Boleh. Ha, tu dia. Nak ayak tu pelat ha. Pelat. Nah, ha, tak apa tu. Jadi bila, bila marah, cara kapung, cari cara kapung. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, kena sihir, kena hikmat usaha, gi usaha mari. Eh? Amuk kata ni apa yang tafsir, tak tafsir urat. Ha, katalah. Nah, ha, kapuh kot tu tindih situ. Ha, tu dia. Jadi, ha, bila duduk mari sini tu, bukan main perubat lah. Habis setengah-setengah duduk kata, ha, dia buat dah ini. Hei, tak ada nak buat apa ni. Dia mari, ha, mari. Ada luar, ha. Mari ada apa ni. Oh berat gitu satu dua tiga empat ha tu. Lepas tu pergi membomo kedak. Ha dia dah sebab tu bomo kata anak ti. Bomo kata gini. Lepas tu ha usaha mari. Ha tak jadi tak apa. Mana kita usaha tak sia-sia. Dah kita nak duduk dalam medan usaha. Kalau tak nak duduk dalam medan medan haikat tak apa. Abu Bakar bila dia sakit orang pergi ziarah dia. Boleh nak usaha cari tabib mari perubat. Dia kata tabib dah dah aku sakit. Ha tak ada apa faham lah. Pasal kita kak, boleh kena cari bomo tolong perubat. Ya tu bomo dah ada waktu ni. Pasal kita tak faham, kabur dia. Ha, murak je, Allah subhanahu wa ta'ala klik pada dia lah yang beri sakit, dia lah beri sembuh. Tak kata? Ha, dia yang menghidup, dia yang mati. Ya, dia yang berlakon kan? Tak ada apa, sampai situ. Ha, kita tak sampai situ, kita duduk makan ni. Bila katanya ya Rasulullah ana tadawa bolehkah kita nak perubat? Tadawa ya boleh perubat. Karena Allah tidak menghantar satu penyakit malaikat ada ubat. Tengok ubat sekung tak sekung tu atas kamduk dialah. Kita usaha tak ada apa-apa, dia benar usaha. Kita usaha tapi hati dak berkata dengan siapa wi bekas? Allah. Masa dak usaha gi situ gi sini tu hati tak terlupa dak berkata Allah. Tapi kalau kita bergantung dengan bomo, bergantung dengan ubat tu, apa yang kata syirik khafi tu. Hak tu syirik. Syirik dari situ. Tak kira lah bomo kedah kau, bomo kapung kau, hospital. Kita bergantung situ, tu tempat syirik. Tapi tak, dia memang kita tak syirik betul lain. Syirik betul intikak kita tu. Ada kau yang lain pada Allah beri bekas? Ada itu wahdaniyat tauhid af'an. Semua perbuatan Allah kul kullu min indillah. Nah. Patu apabila kita cari penyakit bahasa tu tak jumpa, cuba nak tanyalah, ada kena pergi perubat dah kan ni? Kata bagi perubat dulu. Tak tahu anda. Ha, pergi atur roh sakit. Ha, tak apa. Anak tanya sikit baik dah kau tu, sah dah. Anak tanya sikit demo nama apa? Hanya nama, kau tak kenal. Ayah nama, nama apa? Nah, tu dia. Anak-anak ha, tangan macam ni pula. Ibu nama apa? Pak ibu nama apa? Mak ibu nama apa? Bapak nama apa? Ibu bapak kita nama apa? Nak kita mubah di atas ni kalau ada bunyi. Encik. Oh. Weh. Ni. Demok talian ni kalau gitu. Ha, 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 tu. Bila siapa situ kak, anak tanya lah.
ya bila orang hak lapan ni apa yang kata inilah setengah daripada orang punam-punam yang pasti tolong orang. Amalan tolong ni besar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa tolong hambanya selama adalah hamba tu tolongkan saudaranya. Pas kita tak tahu, tak biasa duduk bercara. Hat alia nasak tak biasa duduk bercara. Bila jadi main mana lagu ni, sekarang ni kata nak punah lah, gila lah, berapa lah. Tapi bila lagi periksa-periksa, ada seorang bomo kata, budak ni nak turun bomo. Dia tahu nak turun bidah. Gapa dia? Ni duduk hurai, duduk main duduk hurai ni. Duduk hurai ni, bukan duduk berubah. Lepas tu, tempat yang nak tu, berhurai-hurai-hurai. Sungguh-sungguh kita sungguh. Tak apa tu. Beda kena telah ubat. Tapi tak tak ada. Ada hurai tu. Lepas tu tanya bomo kata kan tak bomo ada kata mu ni ada angin. Kita hurai. Pahal tak kita je kata ada angin. Tak pahal. Minat hurai pergi. Ni maksudnya lagu tu dah ni. Tu pun dah mengajar ni tapi bab ni. Itulah tu. Tapi dia mengenai bomo bukan lah. Main bomo kata ubat tu. Tak mana. Air tak ada pelak dalam meminta hak akhir. Bukan main air nak apa air. Nak minta air melana lah. Kalau hu tak nak coba. Tapi pahal hak besar. Pahal air tak pun hajak demo. Lepas tu nak minta air sikit pula. Tak ada pelak air. Ambil air. Pahal nak buatkan air nak minum kau nak basuh muka kau tak apa. Nak ambil es mayat. Ai suci lagi menyuci boleh ambil wudu. Tu dia tak ada berlawan dengan ubat ni ai. Asuh muka ikut dia lah. Tu akhir berkata mai ai mai bi ai. Ai dah. Bi pahai hap sa kali. Hurai. Pahai. Minta ai sikit tak ada apa. Gitu. Kadang-kadang duduk jauh-jauh pula main nak mandi orang kata nak mandi. Apa ai tak ada ke mana demo. Nak mandi jauh mari. Tanya lagi mutalihan ni sampai nak hari ni. Nak berhenti hak ni. Lepas kalau berlambat air, selamat. Tak ingat pagi bila dah. Nak berhenti tu. Tak apa. Mungkin ziarah makam-makam tu. Tak ziarah ni tak kena disuruh. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Adalah aku, kata Nabi SAW, dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Sebab aku bimbang baru-baru Islam bila aku lepas berziarah takut dia jadi puja supaya dengan masalah jahiliah dulu. Kan orang jahiliah bila mati seorang-orang siapa buat tempat sujud. Terutama orang mati itu orang yang bakal lebih-lebih orang-orang kenama tu gak sujud tu. Maka stop dulu. Tu supaya tak orang baru-baru hilang demen kan. Tu dia bomam besar tu. Dia ada mandi yang tu. Kan nak jiu-jiu kaki rasa-rasa tengok. Rasa seringan nangis. Dan demen semula demen punah lah. Tak ada kan? Ngelok. Ini pun sepatutnya lah. Orang baru-baru nak juruh. Gada-gada sudah jadi semula teruk dah dulu lah. Menyakit pun sepatutnya juga. Kemudian. Bila lagi situ nak hurai sakut dengan apa tu? Dia sakut paut dengan nasab. Keturunan nasab. Bila nasab untah. Sibul ula bihula. Tak lebih gana ke nasab puak dia. Tu permata hak yang besar sekali lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Tengok kali tembik daripada lep bawah. Hasan Hussein bin Ali. Ali suami Fatimah. Dia menikah sama Hashimi. Seketurunan. Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sama Nabi bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa dia Abdul mana? Lepas tu bin Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim lah. Kah? Abdul mana dulu? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Gitu dah. Tu bakar Hashimin. Bakar Hashimin dia panggil. Tu dia. Apa tu Hashim tu bin Abdul Manah. Maka ambil bakar situ lah. Kalau naik dia lagi, dia bakar kurih. Ambil di pihre tu. Tapi dia turun pecah ramah pula. Ambil sekat tu.
Maka daripada anak Abdul Manaf, iaitu baik pak orang kata Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Syamsin, Naufal. Maka tali pak ni Nabi kita ni salam turun ke Abdul Muttalib. Cabai sini Imam Syafi'i silap mai kepada Hashim tu mari. Imam Syafi'i mai ke Abdul Muttalib. Maka Ali pun mai ke Hashim. Patut akhir ia berkahwin dengan Fatimah sama-sama Hashim. Mana Ali nam suku Hashim, Fatimah pun nam suku Hashim, tapi perempuan panggil Hashimiyah. Pak boleh anak juga Hasan, Hussein. Pak anak cucu ada pernah Rasulullah tua mari pak hari ni hak taliah kepada Hasan dan Hussein ni turun sedunia. Nah, tu dia yang panggil hak tu sabit dengan nasab kita nak tahu. Apabila nasab tu yang mulia di sisi Allah Taala, dan pula kelebihan dia pula tu dia boleh tolong beberapa perkara. Lepas tu bukan main turun main siapa kepada kita ni kata berapa lapis. Lepas tu kalau ada orang lagi sakuk, turun lagi sakuk situ kata, sini je lahir. Sebab tu apabila kita tu datang mari perkara yang berasa luar biasa dalam uzur sakit, kadang-kadang jadi kepanasan dalam rumah tangga tak hukum mana. Cuba kita periksa nasab taliah. Bila periksa, taliah balik demo ni encik. Moga zaman jahiliah dia masuk satu tempat dia pergi dengan bentuk macam-macam bentuk. Ada pergi dengan bentuk wayang, dia bentuk apa je cara berdakwah. Nah, sahabat tu orang pemain tengok doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hak balik Ishak nampak selalu Lepas pada Ishak turun anak beberapa orang anak Yakub. Jadi Nabi lah. Anak Yakub pula 12 orang Allah Taala pilih Yusuf. Lepas pada Yusuf tu tak ada lah anak Yusuf jadi Nabi. Mari pula nukup menantu, mari belakang cucu dia, naik pula. Hingga sampai isteri Nabi kita seorang sallallahu alaihi wasallam nama Safiyah, itu keturunan Nabi Harun. Sampai ketika dia duk teriak, satu hari duk teriak, Rasulullah pergi giliran dia sallallahu alaihi wasallam, dia duk teriak bapa. Ya bahasa dia lah bila isteri ramanya berketik itu. Hak ni ketik, hak ni sedih teriak. Nah, dia kata ke dia, Yahudiyah. Bukan keturunan Arab. Pada setengah hari Arab, ya bagus dengan Arab dia tu kak. Lain pada Arab, ya kereta habis tu. Yahudiyah. Hak ni pun sedih. Dia kata ke dia, Yahudiyah. Bila selama hari pak, ada ke apa? Jatuh demo dia kata, menjawab gini. Ha tak apalah demo ko aku ni suami aku Nabi, tok aku Nabi. Mana maksudnya Harun? Yang turunan Nabi Harun, pasal atau apa ibu tahun apa sini? Ada kira keturunan. Depan Nabi Ibrahim sendiri, hak balik Siti Hajar ke anaknya Ismail. Apa tu tak ada lah nabi tak ada. Tapi Ibrahim doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum tu. Berapa ibu tahun? Pak bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin tu lapis orang gitu. Ini sepatutlah doa ni. Bila dia menyibak agama dengan bahagia betul mana apa dia berdoa semoga Allah Taala bangkitkan anak cucu dia tu. Dia boleh menolongkan dengan beberapa segitu segi. Sabit itulah bila kata mu ni nak turun bomo ni. Tak sia kau berat. Kamu nak turun bidan ni. Tak saya tak erti. Kau berat. Duduk hurai gitu ya, duduk mari tu. Ada seorang tu mari dua beranak. Dengan keadaannya anak dia jadi berat. Tua bokak mari. Tua. Kata apa ni? Ada apa ni? Kata anak nak turun bidan apa? Kira gitu. Lepas tu, mak tak say. Tak say buat apa? Mak takut. Lepas kata, anak mak ni mak sendiri bidai ke tak? Mak sendiri bidai. Pas mak pandai main mana? Tak ada belajar. Mak pada mak ni pun bidai. Tok pada mak bidai. Berlapis-lapis. Lepas tu bapa mak tak say dah sekat mak je. Siapa dia panggil bidai lain, anak aku ni aku tak say bidai sekat aku je. Serah ikamu. Tu anak sakit berat.
Bapa mak tak si. Sebab mak takut, mak tak ada ngaji dia tu. Tak nak ngaji seketok, ya tu. Kinanya pada tak nak ngaji sikit buat dah dia. Oh, mak tak si. Bapa apa tak si mak, mak pandai ni. Mak belajar, dak. Pas main mana mak belajar, dak. Tak tahu, tak boleh kena tahu. Oh, Tuhan. Ah tu. Ah mak ada belajar, mak itu. Haa, kena. Pas ni apa mak tak si. Jadi mak takut. Takut tu mana? Takut kerana mak tak reti apa, dia kata. Bila mak nak bida, dia kata, kena ada alat perkakas. Kalau tak ada alat perkakas, mak nak buat tak boleh. Nak masuk dekat tak boleh. Bila ada perkakas, tua-tua mak pun habis naik kaki dengan tangan, nak hidup habis. Tahu habis anak duduk susah, duduk musim lagi tahu habis. Oh, gitu. Nak tak perkakas. Perkakas apa mak? Sirih pinang tu dia. Haa, perkerah, nemtah tu perkakas. Apa tak apa-apa tak letak mak? Mak takut. Takut apa? Takut syirik. Aduh. Ha kan mak hang gedok royak. Ha tu hang tak apalah mak. Mak juga mak takut beringat tu comel. Bah mana tanya mak tua tu dok akil ada agen lah ni nasi. Makan. Tapi makan orang tua banyak ana tak akil. Kata akil boleh nama. Lapar. Pada makan hang makan kenyang. Siapa wi kenyang mak? Nasi kan mak ada tu ha syirik tu ana mak. Oh ya apa. Ha. Itu dia. Tempat pegangnya kita semua Allah. Ini Allah menjadikan kenyang. Sebab ni Allah menjadi helia dagar. Sebab ni Allah Ta'ala jadi sembuh. Sebab ni beranak. Sebab dia ni. Siapa setengah pada setengah orang jatah. Banyak juga mari. Boleh ke orang jatah jadi bidah? Hei boleh tak boleh. Dia tu hal tak. Menjolah dah mbadah. Ya tu. Bidah lagi tu nebel lagi. Masya Allah dia. Ha. Satu orang tu pula. Bidah juga jatah. Pada mau nak beranak. Mari turut dia. Oh minta maaf kata tak kena gano tu tak boleh lah jat. Ha kelik gi. Cuma bidia lain mari lah. Duk lama mari pula. Eh dia mau kena don tak ada tak boleh tak dilekat. Kata mik bidia lain mau ke jatah. Tak ada kena gano. Dah tak boleh tak boleh bidia dah siap dah dia kata. Kena ada demo. Pas kena buat tak apa orang kena gi. Merayu kata ya Allah. Ah siap aku ni tak nak ke mana aku tak reti orang tina tak ada kena gano. Ikut mulah ya Allah. Ha tengok dia berkata dengan Tuhan. Hajak demo, hajak demo. Gilah aku tak reti. Tu orang gi dok mikir lah belah anak ke mana. Gi siapa anak. Demo dok penuh dok bergaduh tak tahu tak tubik anak. Bida dah belaka dah. Pas aku nak agak anak aku tak reti ni. Gini, tagi tu baik anak tu. Itu baik mulut ya tu. Tagi tu baik anak mati dah lah perut tu. Lepas tu nyak tu aku nak kelih dah tak apa. Ya tu tangga dok akan lipat bong tu baik. Jadi apa panggil? Sahabat nak wik ada dia nak melalui. Apa? Syirik tu mana? Hadut syirik tu pergi ada pergian sampai dengan tu. Ha. Tak ada semua yang lain berkah selain pada Allah Ta'ala. Ha, tu maknanya panggil kata, bila sakut dengan nasak keturunan, bila orang ni, panggillah sakut dengan angin je, angin keturunan dia tu. Ya kalau tak ada angin wak boleh tak? Ha, meko boleh kerja tak? Kapal tubai boleh naik tak? Haa. Buh minyak dah tapi bocor. Tak ada. Cuba naik boleh bocor. Gedak tu lah. Haa. Lepas ni kita tak mari semua duduk main sini. Tak main dengan angin ni. Eh? Main dengan angin tak? Tu bagi cocok tayar kereta. Tak gelik lah. Tak ni. Tak tayar sepi lah. Haa. Tu duduk main dengan angin. Padahal diri sendiri pun ada angin. Tanah air api angin. Haa. Siapa tu kali tu kecek tak senang dengan angin. Tak ada ada lah. Bisa tak ke mengugi yang tak kena ngangi ya tu. Ada kena ngangi ke Allahnya selap lutut tak habar. Serah, serah hei lutut dok luar oh, kali. Dia kena angin dia. Ha tu dia deh. Ha sampai tak apa-apa nak kena dengan angin. Maka itulah cara kita nak kita we kena dengan angin. Habis dia tak ada angin dia tak boleh. 45 beradik tak ada angin. Tok nenek dia bomo tak ada angin hok ni. Tak ada angin. Tak boleh. Tapi bila dia nak turun, ia mari angin dia. Nah, orang sakit tak reti, gung nyugi. Ha, tu pasal-pasal sakit. Ha, pasal ni pasal berdeka. Nah, dia muduk punah je, sung nyugi tak khabar bocoh kok. Lah aku. Ni banyak kata urum yang duk cerita. Orang cerita punya sunang rumpung nyugi piyamah no kok. Ha, siapa-siapa rapat. Tengok nyugi dengan angin kilat. Ini apa yang kata sahabat dengan angin. Lepas tu lah kita nak tahu apa dia tu. Ha, tu lah alat kakas sakut pak dengan agama. Tu nak serutnya lagu tu.
Kita kena berita sakut panggil agama. Sebab itu bukan orang biasa. Cuma kita kena berita agama, ngaji agama. Nah, habak tu kalau orang tak ada agama, angin yak dadah hidup gi cara angin tu kada diheret dak lain tu. Nah, bila orang tak ada guru agama, setelah gurunya. Tu nak takut tu. Ha tu nak cari murabbi. Nah, kada dia gi ngas semangat. Ha, tu nak jadi rosak. Bawa gi pada semangat mata-mata mau tok gini-gini, kena tanya apa. Sebab di kita ni ada berlaku haraik ni. Balik setan pun ada. Nah itu kan. Ha, nafsu amaratun bisu. Nah tu. Ada tarik kita tu. Apa tu kena ada cara kan dia kena tapi reti dalam medan. Jadi kerak semata boleh reti. Tu dia nah. Ha, jadi pada asalnya mari disakut pak dengan hak agama. Ya sakut pak dengan nasak. Maka bila sakut pak dengan nasak dalam hadis sebut ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ha, apa tu? Sungguh-sungguh kamu ambil tahu. Ha, tu. Ta'allamu supa dengan tutup. Ta'allamul Quran. Sungguh-sungguh kamu ambil tahu Quran. Kena belajar sungguh. Bila mu pandai, wa'alimuh nas. Kamadihak ni apa tu juga? Sungguh-sungguh kamu ambil tahu daripada nasab keturunan kamu. Ma tasiluna bihi arhamakum. Barani nasab ni lah yang boleh menyambung kamu akan silaturrahim. Ha ya dak putus boleh sambung kelik. Ha sebab itulah dia jaga tu nasab bagi dia jaga nasab. Daripada situ tu mengenai hukum syarak tadi hukum syarak. Nak jadi kejodoh ya tak boleh jadi jodoh kalau tak ada nasab je tak sambung. Betul kadang-kadang kita dak beristeri dak berkahwin dak apa. Kadang-kadang orang ni tali aku buat dia. Nah ni ni tak ada biasa eh. Kok mano gitu kahwin dengan kalau ada kita lelaki kanu ku gitu boleh dengan orang tali aku ku orang biasa ya dia buat benar motong nak tak boleh ngaku cuba periksa kata tali amu tu periksa sungguh tu kita tapi ya kerak tu baik dah lah ya sapu tu berapa sebab lah tu tapi buah nama ya darah habis dah ayah pupuh ya habis dah darah pupuh ya. Ha, bila kita munggu sama pupuh tu, tu tengok pelak. Ayah ni pelak suka ni. Cik-cik tengok, ah, bakal pupuh ni. Walaupun hidup saya dengan ibu, ibu kapung pun darah dia. Ha, tu manusia lagi tu nasab dia tu, keturunan dia tu. Nah, sebab tu Nabi suruh ambil tahu. Pahala kita ni kadang tak tahu. Bakal apa tak tahu. Ayah nama apa, tuikir nama apa tak tahu. Tak tahu. Nah, nah. Bila naik-naik lagi, ha, tahu dah lah. Tok nenek murita seorang balik makmu ni. Oh, bidah besar. Oh, ni bomo besar. Oh, ni alim besar tu. Mungi ziarah makam dia orang barakat. Gih. Tu dia lah. Ha, maka ziarah secara umum tu disuruh dah. Kerana fa innaha tuzakirul mauta. Ziarah amalia ziarah kubur tu boleh mengingatkan mati. Tu dia. Boleh mengingatkan akhirat. Tu ziarah panik apa pula tok nenek kita pula dah orang yang masih pula dah orang sifat dia tolong orang pula dah bomo dia tolong orang tengok orang sakit pian mana bidah dia ada uzur dia sendiri dia sakit mau lupa orang yang atas tu anu ada aminah dah nak beranak cah dia bangun gi sudah dia kelik demen sambung semula sebab tunai hajat dia mau lepas tu juga bomo ada mari dia ada sakit pinggang tak uzur dia pihak mari ni uzur. Mata hak sakit pinggir tu mari. Ongak-ongak. Kita pun ah lega di kita. Mudah sakit pinggir. Oh, ya dah nak mari sini. Hak mudah nak mari sini. Ah, tengok tak? Tak kena tengok lekom. Tu. Modu. Nah itu ke? Pahanu tak du ke? Tak tengok lekom du juga. Ah, ni mana tak pahal jadi celur mencelur. Tu dia kadang-kadang nyocok menikah bermain pak demo duk pasal gini dah orang gitu oh itu hak demo dah main duk oyak kita ah tu apa habaq tulah kita besarkan di antaranya amal ziarah hidup amal ziarah tu ziarah makam terutama nenek moyang kita nak tahu beh pak balik kita beh pak cabai kita sendiri bapak naik atas ibu bapak kita dua amak ibu kita naik atas dan bapak ibu kita bila buka cabai lagi tok nenek tu berapa beradik supaya nak tahu lagi.
Oh, Tok Alif tu tak tahu selama kemari. Oh, kena. Paya bila gis itu dia pecah pula anak pupu paya dia pecah. Dia nak sambung. Ha, tu dia. Tengok hak kita dak balah tak kena. Balah-balah akhirnya boleh kena kan anak. Ah, tak ada orang lain kita dua maaf ya Allah. Hasil daripada kena. Nah, tu dia deh. Ah, sebab itulah ya hukum dia tu ambil tahu tentang nasak terkadang wajib, terkadang sunat. Karena banyak nak pakai. Sabik dengan pesako, sakut dengan nasak. Sabik dengan menikah kahwin. Ada yang menikah kahwin kena dua beradik ada. Nah, tu siapa ada berlaku tu dua orang anak dah boleh. Baru tahu. Lepas tu, kena dua beradik. Tak kena adik yang tak kena. Dah pasal pok, pok berjalan. Jalan lagi situ ada orang mengaji ke mengajar kau tu ha boleh boleh anak dua orang gai tahu gimana bini bucu nu pula ha pula anak kau nu patu dah lama anak besar ni tak kena pak ni tak kena pak gi pagi temu kenal dua ni nikah boleh anak dua orang nyak masa duduk di naga dulu ada cerita mai raya ha akhirnya berpisah dah boleh anak dua orang ha tu kita tak tahu nasak dah. Nah, itulah di antaranya. Itulah patut dia apa yang kata bila nasak yang mulia ia ada beberapa bahagia Allah Taala pilih. Sebab tu kita kena terima. Ni tok mu itu nak turun duduk di mu tu nak terima. Tak terima berat. Ni macam diri sendiri masya-Allah hanya boleh rasa. Nah, diri sendiri muka tak si nak padu muka tak nampak. Ha kali tu dia mah tahu ke tahu tak tahulah anak cucu siapa. Tu kira. Tuk ni hari tu ke Allah. Dalai yang besar lah. Daripada Jawa. Tidak sakut. Tak ada pasal-pasal. Mari hak Jawa ke Jawa. Jawa ke Jawa. Pergi sakut dengan Tok Kri. Tak kenal dengan kita ni. Jatuh ni pun lawan Karim. Turun sini Wan Teh. Turun sini Wan Bun. Wan Umar. Atau ayah. Lepas nak atas orang ni. Hanya nak pergi ke mana. Cara turun ni. Tapi hak ni tak hadus sungguh-sungguh. Paling gini tak saya tengok. Orang nak sebut pun tak boleh. Tapi bila akhir mari tu orangnya tekannya konyok mati so ya dah. Berat. Lepas bila kita berat pun mau nak tolong tak boleh. Mari ke tangan yang tak maaf. Tak boleh, tak ada. Kena hak sendiri. Sendiri nak kita dah uzum tahu baik. Siap. Akhir baru pecah mari. Pun nak duduk sini. Kau tahu anak cucu cicit kau ramah. Kau nak duduk sini. Nak pergi kita buat gini? Itu kisah. Kisah. Tak apa, alhamdulillah. Gitu. Nah. Lepas tu baru kita duduk kau tahu. Kau tahu. Ya mari mana ni mainan ni. Mari dia buat wali-wali Allah Ta'ala di Indonesia. Habis tu tadi Allah Ta'ala hatta lagi. Dia bertemu habis taliyah dia. Sunan Kalijaga pembawa wayang terbesar menantu pada Sunan Ampel dia daripada Bani Abbasiyah. Baru boleh berkecek. Lepas tu dia punya hadiah bukan tak apa boleh tak pergi. Dulu nak sebut tak boleh. Baru pahal siapa main banyak tak apa tahu tak taliyamu tu gapo itulah daripada wali Allah dia mawa agama. Baru bahasa boleh terima tidak tak boleh. Lepas dulu dia mula kata mung sikit lagi besar dia tak boleh. Kita tak kecek dengan saya. Rasa macam-macam lah. Apabila tahu bila tengah jika tak sah. Saya sebut semua tu. Dalam dengan wayang. Dalam dengan wayang. Bila kita mengaji tak sah. Nak banding makam fana tu. Kita tengok sesuatu. Tengok benda hati. Tengok Allah. Tengok benda ni hati siapa ke Allah. Apa yang berlaku ingat dari Allah. Sama ada baik dan jahat. Yang baik kita syukur alhamdulillah ala kulli hal. Kalau hak mari kena hak tak baik, alhamdulillah juga ingat dari Allah. Semua ada baik. Tapi pahit sikit hak tu. Maka klik pada hadis kata wa antum mina bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Qada tergede ni ada hak manis, ada hak pahit. Hak pahit hak kena sakit, kena berat tu pahitlah hak tu. Besok kaya, besok senang, lepas tu susah. Tak baik. Tapi kalau tengok daripada Allah, tak baik. Semua baik. Poyak dulu tu lah. Kalau tengok sahabat-sahabat daripada Allah, tengok pilihan, mari daripada sini, jadi gini-gini. Malah, habis tu iblis pun. Kena wujud dah iblis. Tak ada apa kita. Salah gitu. Okay, tengok atas sahabat-sahabat. Dia klik pada semua asbab, mari dari mana? Allah musabbibil asbab. Klik situlah belakang pun.
Baru sabit tu orang arif, nasbah dia tengok maksiat tak ada maksiat, nasbah dia dia tengok af'al Allah Taala. Kita tak sah ke tengok maksiat, semaya pun maksiat. Kok mano semaya alah plan tu plan ko dulu jangan gaduh. Semua ada semaya tapi hati kok lain. Tua ada baca Quran tengok kalam Allah tapi nak kok lain. Zikir beribu nak pada satu benda. Hidup betapa kau lagu nak kau mata. Oho. Ya, nyu dah ambil nama Tuhan. Kita murid dak ambil nama kita. Oh, ambil nama kita wak pai. Okey kita apa? Panin nama Tuhan berzikir nak kau mata. Nak kau belia. Nak tu ya. Nak murid ya. Habis Tuhan kata fawailul lil musallin. Jadi wei kau orang semaya. Semaya mana? Semaya allazina hum yura allazina yurauna wa yamnauna al-ma'un. Nah, bagi orang arif, ya kenal Allah. Tengok, tengok perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni rupa ni, ni rupa ni, rupa ni. Ha, lepas tu orang pandang tengok, pandang lukis. Lukis gambar. Ni buat gambar ni. Lepas yang tambah ni sikit, pek. Jadi hak ni pula. Yang tambah depan ni, oh, jadi hak ni pula. Tengok orang pandang. Begitu Allah al-musawir segala rupa hak dia berlaku. Ini zahir rupa apa, rupa apa. Bila siapa, tengok betul mana ini tengok perbuatan Allah. Sampai bagi orang tu, orang arif, dia tak ada maksiat bagi dia. Nah, tu dia nah. Tapi kita tak faham ni juga, zuhira. Oh, kadang-kadang, Tuhannya konyok siapa rupa menyalahi syarak. Menyalahi zuhir syarak. Banyak mai hidup teriak rumah. Oh, siaklah. Mau nak semaya tak boleh. Ada juga mai tu, kacat telefon. Kata-kata ada sikit, tak nak marilah telefon je. Mana aku mana ya tahu kita ni hodok mengajar orang Quran nak ajar budak tapi kita sendiri pian nak semaya tak nak baca apa. Dok gini boleh nak baca apa pula. Bo kata pak tekebe tak leh nak gerak kerah bil lidah. Pas lagu mana dia tanya. Ha kata baca alih hati. Pas dia rokok. Buat boleh buat, ha, buat boleh buat, sekadar boleh buat. Ha fattaqullaha mastata'tum. Allah pun wayak dah. Kamu takut ke Allah kadamu mampu. Ha, mundur berdiri boleh, ha boleh. Kuasa berdiri bila nak duduk tak boleh. Ha, rokok boleh ke tak? Ha, rokok boleh. Tapi nak baca Fatihah tak boleh. Ha, tak ada apa. Allah Akbar boleh kata tak? Tak boleh. Sudah. Bo sudah. Kecek molek baca Yasin boleh. Pas tak pelat. Panggil nak cek penyakit di mana tu? Cari lekom temu dak tu. Ha. Ha ini baru je. Kata tak apalah. Sekadar boleh buat. Ah, ada setengah mari lama 2 tahun dah tak nak semaya. Siapa bergaduh dengan orang tua. Mengaji pas keluar negeri nak mengaji tak leh kelik mari. Bila orang tua tanya tak leh nak royak. Ah tu, bila jadi guru dah. Kata tak sah saya ingat dah kita ni hak Allah Taala. Hak Allah Taala. Lepas tu bo mari akhir tahun. Maksud setahun. Bo akhir tahun hari tu pergi jemaah. Boleh pergi semayang jemaah molat. Pagi tu. Lepas tu berkelih asal tak boleh semayang. Main royak hari ni pelat ni. Hana boleh pergi semayang jemaah tu dia. Lepas tu asal, asal tak boleh. Orang tu. Hana boleh hari ni. Ya tersung tapi kau. Oh. Ngata tahun. Ya tahun tu tahun akhir. Suat hari Ahad. Habis Zulhijjah suat Ahad. Mana jemaah tu akhir ya. Boleh pergi. Lepas tu kelih. Tak boleh pergi. Orang ngata tahun lagu tu. Tak boleh kat setahun pula. Ha, orang tua ni gak susah tidak. Maka azal hati kalau mai sekali nak tekan suruh semaya. Belalah kalau rupa aku mana pun. Tergede mari bak yang mari siapa di tuk titik. Mati mutu situ nak naik molat-molat. Gaduh setak dah hidup tak ada pala tengok. Oh, kubur. Heret mutu kita masuk gi. Oh, tak apa tak apa tak apa. Sanggup. Ha, itulah kena periksa talian nasab. Mudah-mudahan tahu kata, oh, ni tuan nenek kita alim ni, oh, ni tuan nenek kita ni, bomom sahak ni, apa kita pergi ziarah, maka baca. Lepas tu kalau ilham, mari capok, pesen kena buat. Apa yang kata? Kenduri. Anggap kenduri panggil walimah, walimah. Kenduri. Itu sebagai syukur nikmat. Ha, buat. Lepas cara, buat wihiyah. Jangan kau sana pelepah. Pelepah tak boleh. Pelepah ni syaitan. Nah, tu kena faham gitu. Ini kecek dalam bentuk umum dah ni. Sebab duk mari tu banyak sangat. Mudah-mudahan tak kena mari. Nah, tu bi. Ha tu buat arwah, orang panggil. Arwah panggil buat arwah. Tu bukan nak bahas lapal.
Teruk lagi buat arwah. Nak lari daripada buat keduri. Memang takut tuan buat keduri panggil buat arwah. Mun sakai buat roh dia. Roh mun diri pergi tak lekat. Ai nak buat arwah. Arwah mana jamak daripada roh. Mana buat arwah. Ha, maksud lagu anak. Yang ni buat pahala. Dengan jalan ada jamuan. Sadaqah. Kerana adiyafah. Jamuan tu adiyafah tu kas sadaqah. Buat jamuan seperti sadaqah. Ha, sadaqah dah it'am, muta'am. Buat baca. Ha, bila nak baca buat arwah je kena ingat habis nama tadi. Tak lewat sebelah. Ingat juga masa lepas pada kita pahal tu nak buat. Bila nak buat kenduri ambil nama tulis-tulis. Nama guru, berapa guru kita ingat tu tulis. Ha, ibu bapa kita bila kita tulis balik ibu kita tulis-tulis syekh-syekh kau dah ingat kita tulis bih nanti nak doa. Tapi kebetulan anak kata pahak balik kita let scan lah no. Anak kata buat semula tak apa anu nanti semula gerang tu ke lalu let mung saja ha tu buat berlaku tu nak no, ayat perkara yang berlaku. Nah ini sebab apa sebab bila terkira mahal kan ha ni tengok pecah ikut anak puak alim ulama disakut dengan pak kita ni apa pemimpin-pemimpin pak kita ni kat kota tali ya. Ha kita jadi kalau dak kira dak zahir kelebihan ni dari mana-mana doa nenek moyang kita hari tu ha zaman dia kejatuhan zaman dia amari jatuh anak cucu dia tu ha terima makbul doa dia tu ha pakak mengkebulah segini pakak sambung menyambung ha gitu dia nah. Nah tu dia hari ni lagu tu lah. Mari kita tengok sikit hubungkan dengan kitab-kitab yang kedua tu tak ada dah. Nama yang ni dah sikit lah. Sebagai nak wipai hak saat ni sikit lagi. Jadi dia kata dalam hadis tadi tu. Ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Nah, hadis kata. Sungguh-sungguh kamu ambil tahu dari segala nasab keturunan kamu tu. Barang yang menyambung kamu dengannya akan segala rahim kerana pertamatan kamu tu. Fa inna silatul rahim kerana bahawa silatul rahim hubung tali persahabatan tu ialah mahabbatun dia panggil kasih mesra fil ahl. Lagi pula dia panggil masratun fil mal. Itu adalah hadis. Nah. Orang panggil kata masratun fil ilman ini bertambah bertambah harta. Dia orang cuba tak? Dia duduk berhubung pergi mari, hak ni, beri kat ni, hak ni, beri kat ni. Dia panggil, jadi boleh panggil bertambah. Tengok amalan orang-orang dulu kan? Lah ni tak nak ada dah. Orang dulu kalau tengok musim poso-poso. Petang gini kat, ha, orang ni nak buat ke apa weh? Ha, nak buat terima mandi. Jangan dulu, putih nakor. Dia tak buat sikit. Dua cupak. Orang tak faham, loh nak buat banyak kat. Lah ada, dia nak bagi ke jerah. Dia buat pakai cadar. Ha kalau masuk ayo pergi bagi rumah tu, pergi situ. Ha anu pun buat juga cadar. Ha ni orang saling makuk tak kira basa-basa pi makuk kulit saja. Ha tu orang pandai kata sambung menyambung ke je serah tu. Serah. Nah nah, ha pergi juga tu pergi kan dia buat ke apa? Dia suka bagi gitu. Apa dia pandai masuk dalam kata masratun fil mal. Lagi pula mansyaatun fil asar. Dengan sebab hubung silaturrahim dia panggil bertambah pada umur. Ha tu dia dah. Ha bertambah pada umur. Jadi makna hadisnya keberkatan kita sambung tu tu membawa kepada begitu. Nah membawa pada begitu. Kemudian kita nak tahu nasab tu dia kata hukumnya terkadang wajib. Abang dia kata dalam kitab nasab min ilmi ayatum ilmu nasab ma huwa fardu ain terkadang masalah wajib ain kena tahu terkadang masalah fardu kifayah terkadang masalah sunnah tengok famin zalika maka dengan tahu nasablah bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tak tahu dak nasab dia bin Abdullah bukan sebab dia wajib kena tahu nasab dia tu al hashimi bako hashim tu tahu daripada bakar tadi tu. Nah. Lepas tu cuba tak tahu nasab. Famani da'a annahu ghairu hashimiy. Kalau tanya Nabi Muhammad ni bakar apa weh? Tak tahu. Bukan hashim. Kafara kupu iya bukan sikit bukan main. Lepas kita bila kita nasab ni. Kita nak semak masalah nasab bin lain tak boleh haram.
Sabit tu kalau kita ambil anak orang, anak akak kita, perak, kita nak buh bakar kita tak boleh, haram. Bukan undah-undah. Kadang kita tak tahu apa bakar kita, perak jat merah. Tak boleh. Anak cucu kita pun, kita nak buh bakar kita ni tak boleh. Kalau tak boleh ke anak perempuan kita. Kita ada anak perempuan, Aminah. Anak Aminah kita tu, anak beberapa orang tak cucu kita. Tapi nak bin kepada siapa? Bin kepada bapak dia ialah menantu dengan kita. Hingga kalau sepupu dah dengan kita, sebakar dengan kita. Kalau dia tak ada kena-mengena, bin kepada menantu kita, naik ke pak dia tak biasa kita pergi ke nung. Pada tengok cucu kita, kita boleh jadi wali tak? Boleh tali ke anak puan? Tak boleh. Walah cucu kita. Kita nak jadi wali tak boleh. Kena pak dia dan tak biasa kita jadi wali. Makan pesaka, dia boleh makan. Nenek dia lep pak dia. Dengan kita tak boleh makan pesaka, zawil arham. Kita tak boleh makan pesaka dia, dia tak boleh makan pesaka kita. Dia panggil zawil arham, sedangkan cucu. Ha, dia nak tahu nasak tu. Sampai nak bayi kot si, bakar enam sekun kot si, tak boleh. Kalau kita perah anak dia, kita bakar kita. Dulu tak tahu, bila tahu tak boleh lah. Kena rakyat tukar-tukar semula. Membuka bakar ni, bakar aku tak tahu kot tu. Tak boleh, haram. Sebab dia sakut banyak tu. Nah. Lepas pula, apabila kita buat nasak tak kena. Kadang-kadang dua ni tak ada kena-kena. Kita ambil anak akak buat nasak kita. Lepas anak kita dia pun nasak kita. Jadi seperti dua beradik dua ni. Walah ajnabi. Boleh menikah kahwin ni. Ni gadinya punah tu. Tu abad tu kata nasak ni besar. Lepas nasak kita ambil ni nasak orang Melia pula dah. Anak wan-wan kita biasa. Tu. Kena hormat. Tu di antara sebab tu lah. Tahu nasak ni. Orang panggil kata masalah fardu'ain. Oleh itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu bakal Hashimi. Siapa-siapa dakwa kata annahu Muhammad ghairu Hashimi kafara. Kupur ke sana. Habis tak boleh jawab tak tahu gitu. Muhammad pasal mana tak tahu. Bakal apa? Tak tahu. Hei, tak boleh bunyi rengih pula dah. Agam tabak lebih dia. Tak boleh. Wa an ya'lama anna al-khalifah. Jadi khalifah pula dah. Siapa dia? Kena min Quraisy. Kerana datang pada hadis al-a'immatu min Quraisy. Kerana jadi imamul azam, khalifah besar, dia kena turunnya Quraisy. Maka nak tahu nasak dia dah. Kita pergi tipu pun masa Quraisy. Tak boleh kalau bukan haram. Wa an ya'rifa man yalqa min asabi fi rahmi mahramihi. Supaya menjauh ke perkahwinan. Dan sebenarnya kena tahu kata bahawa berhubung daripada mereka yang nak dapat pesaka tu. Tu kata buku nasak dia besar. Sebab tu kita ambil rekas kat tu. Lepas tu lain kali lah kalau ada nak meski nak tanya tu. Ha ni. Dan semula lah. Tu nak kata di hari ni tu bersabit dengan ha nasaknya besar je duk bagi. Itulah di antara kalau kita sakit uzur biasa tak apalah. Ya ada ubat untuk dia, ada apa untuk dia. Tapi bila kata cari tak bertemu penyakit sedangkan kita duk sakit. Apa nak belah dah tu akhir ada temu di Kedah belah dah pala buat pala duk di hospital klik memang betul lagi lemak pala dia penyakit apa ni tak tahu lagi cari tak jumpa Allah sebab kita sebab tanya demo ni keturunan demo apa tak tahu anak tanya atas bak tebek matali teku ha demo pak anak ni tak ada apa. Kata ini nak tambahlah ke dia sikit. Bila ada tak salah tambah sana lah. Undang-undang nak tambah nak syarat pula. Panggil lah tak apa dah. Segar pakai hari ni. Boleh sepenuh boleh mengaji. Giba ni buh puang kelip. Lepas pelatnya mengaji. Nak mengaji tak boleh uzur sakit. Bila gisak buh nombor satu. Kata buh lah tak salah gisak lah lain kali tak boleh. Nyemurih dia orang. Mengaji dak gisak nombor satu tak boleh murih orang. Tak nak mengaji dah pula ni tak nak mengaji dah. Nayak terpelak-pelaknya. Ini hubungkan dengan nasak yang mulia. Jawab main-main. Tu banyak lagi kalau untuk nak cerita hubungkannya ni banyak lagi. Sebab tu kata dia turun yang mari dia kena sanggup. Orang yang sanggup kena sanggup. Macam-macam lah dia mari. Tu dia faham begitu dah. Baik. Cukuplah dulu untuk kali ni tu. Kali kitab yang kedua kita tunda. InsyaAllah ta'ala minggu depan seperti biasalah. Lepas ni kalau ada mesyikir apa lagi akan tanya semula dah. Cukup dulu sekian wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu